Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat dari Mampuduli dan para pemirsa Surau TV, alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 kita bersama tim Tarbiyah Sunnah Peduli merevisi kembali untuk support ulang dapur umum di posko penyintas gempa Kampung Awi Larangan, Desa Benjot, kampung binaannya Tarbiyah Sunnah Peduli, yang mana pada awalnya kita belanjakan tiap 1 kali 2 hari, baru kita belanjakan 2 kali belanja, ini belanja yang ketiga. Insya Allah sampai hari Kamis kita belanja setiap hari. Yang pada kali ini kita belanjakan itemnya ada penambahan, yang mana para penyintas gempa sebelumnya yang ngungsi di luar daerah Cianjur sudah pada pulang dan memenuhi tenda pengungsian kembali yang berada di rumah masing-masing. Jadi jumlah kakak di tiap poskonya meningkat, maka dari itu kita belanja juga harus dilebihkan. Yang mana awalnya seperti cabai, sayur itu 1 kilo sampai 2 kilo, sekarang kita belikan per itemnya 5 kilo. Dan sekarang kita juga belikan lauk pauknya, yaitu ikan nila per poskonya, satu posko itu 8 kilo. Insya Allah kita akan supply terus, paginya bahan-bahan pokok, siangnya kita belanjakan buah-buahan insya Allah ta'ala. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, terutama kepada para perantau di IAI Sydney, Australia. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian laporannya, ikuti terus sampai hari Kamis ke depan. Dan insya Allah akan dilanjutkan nanti oleh teman-teman dari Tarbiyah Sunnah Peduli. Ambulan ya Allah. Ambulan ya Allah. Ambulan.